Pemirsa, dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, harga daging sapi di sejumlah pasar Jakarta naik. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat misalnya, harga daging sapi melonjak mencapai Rp130.000 per kilogram. Ya pemirsa, untuk kenaikan harga daging sapi nampaknya juga terjadi di Pasar Palmerah Jakarta Barat, di mana dari hasil wawancara kami bersama dengan beberapa pedagang begitu di Pasar Palmerah, kami mendapatkan informasi untuk penjualan harga daging sapi di Pasar Palmerah berkisar antara Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya, di mana harga normal sebelum mengalami kenaikan di antara Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogramnya. Dan untuk harga daging sapi ini sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, dan untuk nantinya harga daging sapi diperkirakan bisa mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Dan untuk kenaikan harga daging sapi ini sendiri diperkirakan dikarenakan oleh langkanya begitu sapi siap potong yang ada di pasaran. Dan untuk itu dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini tentunya berpengaruh pada penjualan dari pedagang sapi ini, di mana per hari mengalami penurunan sebesar 4% penjualan. Dari Jakarta, Gibi Natasha Septian Bayu, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan.